Keyboard Casio CTX 5000. Kita coba nyalain ya. Thermal powernya di sini. CTX 5000 dia udah bisa flash disk, bisa MIDI, bisa song, bisa WAV, bisa mic. Kita tes tune-nya dulu ya. Di bagian sini dia ada baseband. Modulasinya berupa tombol. Variasinya udah 4 ya. Ini akord. Intro ada 1 sama ending. Di bagian sini dia ada registrasi memori ya, bisa menyimpan 8 voice. Di sini ada sustain, ada tempo, ada transpose. Di bagian sini ada pemilihan tone atau voice. Di bagian sini pemilihan style. Dia punya ini user bisa menyimpan 100 style. Kelengkapan keyboard, adaptor, dan tas. Ini tune-nya nggak berat ya, dia normal seperti piano dia, seperti keyboard. Walaupun penuh begini dia, walaupun full kayak gini ya, bukan berarti dia berat, tapi dia enteng seperti keyboard ya umumnya ya. Untuk style-style nanti kita penuhin di usernya ya. Ini ada udah beberapa saya masukin ke ini ya. Saya masukin ke usernya. Ini bisa WAV. Bentar. Ini. Untuk kelengkapan keyboard, adaptor, dan tas, harga saya jual di angka 4.500 ya. Yang minat silakan, yang jauh-jauh kita bisa kirim-kirim. Untuk CTX 5000 dia juga udah bisa mic ya. Ini colokan mic di sini. Ini colokan adaptor, ini pedal atau sustain ada 2. Ini audio in, ini volume mic, ini colokan mic, ini phone atau headset, ini output. Di bagian sini ada konektor ke laptop atau komputer, ini flash disk. Oke, 4.500 aja.